Tema seri panduan untuk pemula kali ini adalah cegah akses tanpa izin dengan mengunci layar. Mengunci layar saat jauh dari komputer bisa mencegah akses ilegal ke sesi kita. Ada dua cara untuk mengunci layar Anda. Cara pertama, arahkan kursor ke pojok kanan atas desktop lalu klik. Pilih gambar gembok lalu klik, maka layar akan terkunci. Untuk membuka, seret ke atas. Masukkan kata sandi lalu enter atau klik buka kunci. Cara kedua bisa dilakukan dengan menekan tombol Windows dan huruf L di keyboard, maka layar akan terkunci. Untuk membuka, seret ke atas, masukkan kata sandi lalu enter. Untuk mengakses konfigurasi penguncian layar, klik dash. Klik kolom pencarian, lalu ketik pengaturan dan tekan enter. Klik privasi. Klik kunci layar. Anda juga bisa memilih apakah layar akan dimatikan 30 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 30 menit, atau 1 jam. Saya coba 2 menit ya. Lalu tutup. Punya pengalaman buruk akibat lupa mengunci layar? Tulis di kolom komentar ya.